20. 20. Itu untuk 3 orang sih kayak cukup 20.000. Nah, saya dikasih 2.000, Pak. Asrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berduka, sehingga lenyapkan indahan ku rasa. Aduhai, apakah gerangan sebabnya? Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Kalau gue pikir-pikir, Mat, kita nih biarpun hidup kita nggak tapi banyak punya duit, nggak boleh putus asa, Mat. Kita harus bergembira. Lu nggak tahu aja lo, lu kalau gue bilangin lo, lo ngiri sama gue lo. Ini kenapa, Bang? Gue makanya sekarang rasanya dia belum pamit segen-segenan, Mat. Segen, Bang? Bagaimana nggak segen? Kerjaan gue di dapur. Pacar gue anak SMA. SMA? Iya. Siapa, Bang? Gue udah punya pacar, Mat. Siapa, Bang? Namanya si Ice. Setiap ketemu, Mat, nyuruh mampir terus ke rumahnya, Mat. Mampir terus? Rumahnya aja di Bayuran Baru. Wah. Wow. Rumah baru? Di komplek, Mat. Wah, ini kelas elit nih. Gue bukan elit lagi. Ya, tapi lu kesonoan dong. Iya, kayak elit-elit kesonoan. Kedengeran gue ngomong. Iya, Bang Lirin, jangan begitu dong, Bang. Kenapa Bang cinta sama saya? Dibilang begitu? Iya. Sinca. Pas begitu dibilang begitu, gue makan mangga satu gak telan, Mat. Gak telan emang kenapa? Botolnya gede. Biji mangga gede. Gue mau telan, takut kelolodan. Gak akan muat. Botolnya gede. Eh, Mat. Huh? Bang Lirin, dateng dong ke rumah Ica dong. Dibilang begitu? Iya. Lah, gue gimana datengnya, Mat? Gue malu. Naik ojek, gue malu sama rumahnya. Satunya lagi, Mat. Bapaknya, Mat. Insinyur. Insinyur? Wow. Insinyur, ya? Pokoknya kalau gue jadi sama si Ice, mertua gue insinyur. Siapa tuh? Mamat. Gue lagi naik mobil. Mamat tuh, iya. Ngapa lu nyetop? Nyetop. Lu nyetop? Halo? Wah, Mamat, Mamat dong, Mamat. Gue nyetop, gue ngerti. Gue tumbruk lu. Jangan, Mamat. Tuh, Mamat. Ini Bang Lirin, kalau ke sana naik ojek, gengsi. Gengsi, malu dong. Alah, jangan gengsi. Gengsi, Bang Lirin. Cuek. Cuek, cuek. Dan dia anak orang kaya, rumahnya aja di gedongan. Kemarin Mamat nih, ketemu cewek juga. Wah, anak sekolahan. Lu mana bisa pacaran sama anak sekolahan? Paling tinggi pacaran lu mesoang, Mat. Si Memes, anak sekolahan. Memes? Oh, Memes namanya. Namanya si Memes. Namanya? Memes. Namanya Memes? Oh, Mamat lagi jalan. Orang pendek kayak lu? Oh. Orang pendek kayak lu? Cakep. Kalau orang cakep gimana, ya, Mat, dirinya aja lu? Ya, tinggian Mamat dikit deh, tinggian dia dikit, Memes dikit. Oh. Abang, ya Allah, matanya juga biru. Biru matanya? Biru matanya. Waduh. Gue itu Mamat lagi jalan. Iya. Mamat. Mamat. Pas nengok. Iya. Sendal saya digosokin. Bukan. Nengok. Wah, anak sekolahan nih. Iya. Samperin, Memes. Wah. Memes. Wah. Ambil ditanya tuh Mamat tuh. Ha. Mamat. Sekolah ya? Mau Mamat, rusunat belum? Gitu kan enggak? Ditanya tuh. Iya. Mamat bilang. Iya. Sekolah dong. Di mana, Mamat? Lu sekolah di mana lu? Dia nanya nih, si Memes nanya Mamat. Nanya lu? Oh. Lu ngaku sekolah? Ngaku sekolah. Oh, lu ngaku tukang tambal ban? Agak dong, gengsi dong. Tanya sama si Memes. Gengsi lu keras, Mamat. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Di Budut. Ya, Mamat bilang gitu. Budut. Budut. Sekolah apa Budut? Di mana sekolah ini? Sekolah apa Budut, Mat? Budut tuh SMA 1 Budi Utomo. Goblok nih. SMA 1 Budi Utomo. Oh, Budut. Budut singkatan dari SMA 1 Budi Utomo. Budi Utomo. Budi Utomo. Oh. Yang dekat Banteng. Gengsi dong kalau ngaku sekolah di kampung. Ya. Kalau lu sih pacaran, udah ngaku anak sekolahan. Iya. Kalau gue nanti kalau pacaran gue ngaku apa, Mat? Bilang aja SMA 4, Jalan Batu. Bagi itu dong, gengsi dong. Kalau Jalan Batu mah katanya gue tukang ngampakin batu kali, Mat. Ya goblok nih. Jalan Batu mana? Jalan Batu tuh depan stasiun Gambir. Depan stasiun Gambir? Stasiun Gambir depannya. Apa kalau depan stasiun Gambir bukan sekolah? Gengsi dong dikit. Gengsi apaan? Kalau depan sekolah
jalan Gambir, Mat. Saya ingat gua bukan sekolahan, itu tempat jual karcis, bego. Ini mah stasiun, bego. Depannya ini stasiun Gambir. Iya. Depannya Jalan Batu SMA 4. Oh, samping jalan, itu. Samping itu Jalan Batu. Begitu melirin. Cuma, Mat. Pokai juga nih. Pokai-pokai lu sobat-sobat ngomong okem lu. Eh, bukan begitu, Mat. Oh. Kan umpama kita pacaran. Pacaran. Pacaran kita anak sekolah. Sekolah. Lah kalau jangan kita begini, suruh belanja ke pasar, nggak maju, Mat, dia nggak suka sama kita, Mat. Nah, justru itu, Bang Erin, nanti kalau begitu ketemu lagi, jangan pakaian bujangan. Oh, gua... Jangan pakai, maksudnya jangan bujangan, jangan pakai pakaian bujang. Jangan pakai begini? Jangan. Pakai tanah kolor doang? SMA. Pakaian SMA. Pakaian SMA? SMA dong. Asal ditanya? Tanya. Bang Erin sekolah di mana? SMA 4. SMA 4? Jalan Batu. Tukang ngampakin batu? Jalan Batu. Jalan Batu. Jalan Batu. Gue percaya, Mat, lu biar pendek orangnya, otak lu biar dikit, Mat. Ya. Yuk, Mat. Jalan dong, otak kita mesti jalan. Oh, jadi... Dasar tuh orang tadi gak enak banget ya. Masa kita mau masuk sensus, dianggap mau minta sumbangan. Jadi? Marah-marah. Kan kita mau tahu doang. Hah? Yang anak itu yang nganggur di sensus. Jadi pada lari. Lu kan ngikut. Tolong. Makan nanya sama gue. Tadi lu ngikut ngapain aja? Lah gue ngikut-ngikut aja di belakang lu gue. Nah kan lu tahu sendiri kalau tuh orang marah-marah. Iya marah-marah mengenai soal dalam persaingan susan. Iya. Jadi orang itu lari ketakutan. Perasaannya kedatangan kita pada minta sumbangan. Oh jadi dia pada lari itu? Bukan lari, orang ditutup pintunya. Tutup ketakutan. Si bodong tolol amat sih. Tadi pas kita mau masuk, inget nggak lo tuh yang rumahnya yang sebelah sana tuh yang deket pun mangga? Yang deket pun mangga. Nah. Yang orang pada di dalam. Nah. Yang lagi masak sambil makan. Masak mau makan. Maksudnya tadi tutup pintu. Oh, bukan tutup ini kan nanti dimakan kucing. Ah, si bodong. Makanya kita jadi petugas supaya dihargain sama masyarakat. Nah, supaya, diam aja. Supaya masyarakat kedatangan kita, kita terus dikepung. Emang dia ngapalin kita? Bukan dia ngapalin, supaya dia nanya sama kita, ada apa Pak Bodong, ada apa Pak Nur? Baru kita terangkan bahwa saya datangnya kemari ada urusan ini. Oke, Pak Nur. Bukan ngomong tadi. Lah padahal lu jalan duluan, gua belakangan. Nih, di sini udah yang kesensus. Kesensus. Baru 1000 lebih. Di dalam kesensusan ini. Nah, 1000 lebih. Belum semua. Belum semua, baru paruhnya gitu kira-kira. Nah, atau kalau sampai ini nggak selesai, kita dimarahin Pak Palura. Makanya minggu-minggu ini harus selesaikan kerjaan kita. Jangan sampai, wah nanti ini belum beres, itu belum asli. Jangan banyak ini! Ngobrol dibanyakin juga mau ngobrol. Jantung gua hampir putus jantung gua. Wah, datang-datang ngambak mulu lo. Apa yang dibaca? Sensus. Bapak mana bolehnya? Gak boleh gua tinggal tadi di rumah. Lo buat apa? Lah bakal malu nyayur. Lah sensus sih buat nyayur. Wah, bener dah. Dong, tadi kita berdua tuh sensus gue yang nulis. Iya, pulang sensus. Ya ada pembolehan sedikit-sedikit. Pada ikan asin, sayur bakar masak asam. Gue serahin sama lu. Ntar mari pulang, mau itu makan sudah asam. Wah, disuruh nyensus minta sayuran orang bikin malu banget. Ya kan itu mah udah pulangnya tinggal gimana? Hasilnya. Barangkali ada keluhan warga yang lu sensus. Lu berat sini. Kerjaan aja lu bagi-bagi lu. Dren, ini bukan tugas lu juga. Kenapa mesti gua doang yang jalan? Maksud lu apa? Nah, lu enggak ikut campur soal sensus. Paling. Lu kan tugas lu juga nih. Udah. Tapi ini kok yang ngotot begitu di berdua?